Surabaya doang ada. Katanya mau ngajakin konten. Eh, Ler. Eh. Ini gimana? Turun ke aja mau bikin konten. Turunnya gimana? Loncat. Sendiri. Iya, jangan. Turun kenalin lu dari mana? Gua Ferry dari JBS BMX. Nah, kali ini apa, Rek? Bikin tutorialnya apa yang enak ya? Ini jago nih 360 nih. Bagus ya, Bu. Iya. Parah. Jago gua. Kayak ayam. Jadi bisa dimulai? Iya, lanjut. Langsung aja. Eh, coba. Duluan. Gampreng lu, siapa yang ngejelasin? Ayo. Jadi 360 itu memutar sepeda 360 derajat. Cara-caranya sebelumnya ada di Waneki. Kalau mau belajar 360 Waneki dulu lancarin. Sesuai step putarannya. Kalau yang kanan ke kiri, yang kiri kanan. Kita di sini ada dua bahan nih, step kiri sama step kanan buat nyontohin. Main tadi ada Arif, DBK DBMX, sama Ferry. Gua sekarang nonton aja, gak usah praktekin. Capek, oke. Langsung kita mulai ya, Pak. Gas. Ferry, kanan dulu. Fer, contohin 360, Fer. 360. Di flat aja. Ntar kita buat yang buat dorongnya. Mantap. Kita saksikan Ferry JBS Johar Baru Street. Jagoan gua Johar Baru Street. Ferry Aryawan. Tahu siapa namanya? Sini lu. Saryawan. Nah, gua mau nanya, Fer, itu caranya gimana, Fer, biar lu bisa muter sepeda tuh 360 derajat, Fer? Ya, kita sama, Fer, ngomong-ngomong juga, Fer. Iya, udah ini. Oke, jadi trik putaran sebesar 360 derajat itu yang pertama file basicnya itu ban yok, terus lo paling tidak bisa 360 tap. Nah, bandit ya. Nah, yang selanjutnya lo kombinasiin di hop gitu. Jadi ditarik stang. Jangan lupa mukanya nengok ke arah putaran kita kemana ini arahnya. Lalu buatkan tangan dan langsung saja kita putar. Dan jangan lupa congkelannya ini. Jadi begini. Langsung putar. Congkelan. Nah, jadi gitu cara ngambil congkelannya. Nah, tidak lupa juga untuk putarannya agak lebih cepat agar landingnya pas gitu. Sekarang kita lihat yang step kiri itu begini. Tadi kan si Ferry ini di depan nih, di depan nih, kanan nih. Dan sekarang kita lihat yang kiri di depan. Ari, kiri nih, contohin. Mau ngomong dulu gak lu? Ngomong lah. Apa-apaan? Tanda mulu, heran deh. Kita contohin ya, 360. Nih, kalau tadi kan temen gue si Ferry, 360 nya muternya ke kiri. Kanan. Gua ke kanannya. Oh, pik, bener gua. Ntar langsung mau ngutang ya. Ya, seperti itulah. Melakukan 360 derajat. Sebenarnya sama aja kayak tadi si Ferry nih. Cuman bedanya tuh putarannya aja. Jadi tergantung step. Kalau misalnya kiri lu di depan, lu muternya ke kanan. Kalau kanan depan, ya lu muternya ke kiri. Gitu aja. Gak beda jauh. Bener kan? Benar sekali.
Jangan lupa untuk mencoba. Silakan dicoba. Silakan dicoba. Langsung apa kita dari sisi drop ini? Sip. Contohin aja bertiga langsung ngeran langsung. Ya udah ayo. Ayo langsung nih bertiga. Enggak, lu dari sono, gua hampir dari sono. Oke. Karena kita beda arah jadi Ari dari sono sendiri, enggak ada temen. Jangan temenin. Dagang mulu. Ah sakit. Teman-teman, cok. Oh, eh, udah mulai nih. Udah. Dari sekian kali ini dari gua. Adit, nih, siapa? Ari. Ferry. Kameramen. Ray. Buat tutorial hari ini cukup segitu. 360. Semoga bermanfaat buat kalian yang baru main BMX ataupun yang mau ngulik 360 lah. Langsung cek channel Bekasi BMX kalau One Eki ntar ada. Ini di sini nih, di sini mana sih? Nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh-sungguh. Yakin. Jadi jatuh. Parah ya.